Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tamu-tamu segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Taala, pencipta, pemilik, penguasanya alam semesta. Dialah Allah yang Maha Agung. Dialah Allah yang Maha Sempurna. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Segala makhluk adalah miliknya. Daripadanya kita datang dan kepadanya lah jua kita kembali. Kemudian selawat serta salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utuskan untuk menjadi rasul, menyampaikan wahyu kepada umatnya, menasihati mereka dengan nasihat-nasihat yang baik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Taala, sehingga telah sempurnanya agama sebelum wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. 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 Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala sekalian, kita berada pada hari-hari terbaik dalam Ramadan. Hari-hari terakhir adalah hari-hari yang utama. Kerana Ramadan yang terakhir adalah intinya, bukan sisa. Yang terakhir dari Ramadan adalah intinya, bukan sisanya. Kalau sisa ni kita dah ambil habis hak baik tu, kita tinggal ni yang tinggal. Mana lagi? Tak ada yang ni yang tinggal. Itu nama dia sisa. Tapi Ramadan yang terakhir bukan sisa. Yang terakhir adalah intinya. Kerana kebaikan Ramadan, kemuncak dari kebaikannya adalah Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa Taala menyembunyikan dia dalam 10 akhir Ramadan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita memahami hakikat tersebut, terakhir inilah kalau kita nak pulun betul-betul. Terakhir inilah yang kita nak pulun betul-betul. Kalau kita dapat buat yang terbaik pada 10 akhir Ramadan, lakukanlah. Kerana termasuk sunnah Nabi. Bila kita kata termasuk sunnah Nabi, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri buat dan Nabi ajar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguhnya dia dalam ibadah pada 10 akhir Ramadan dengan kesungguhan yang tidak pernah dia buat pada hari-hari selain dari 10 akhir Ramadan. Jadi patutlah kita duk tengok sebahagian daripada orang ni, dia memang fokus sungguh 10 akhir Ramadan, fokus. Fokus ibadah. Ada yang ambil skala penuh. Bila skala penuh ni apa?
dia cuti. Dia cuti. Sebulan akhir Ramadan memang dia ambil cuti. Cuti betul-betul untuk fokus Ramadan. Bila dia cuti, ada yang datang duduk masjid iktikaf daripada awal sampai akhir Ramadan. Okay. Ada yang tak mampu cuti, sebab kerja dia banyak. Tapi kita tengok, balik dia berkerja, buka puasa, terus duduk di masjid. Melazimi masjid pada waktu malam. Ha, dia ambil pandangan iktikaf separuh boleh. Iktikaf malam saja. Ada sebahagian orang, dia iktikaf beberapa waktu daripada malam. Mana dia balik rumah dulu, hatakan selesaikan urusan anak-anak dan sebagainya. Sampai masuk waktu qiyam ketiga pagi, dia keluar balik rumah dia pergi solat. Walau apapun kategori kita, kalau yang mampu kategori pertama, alhamdulillah. Tak mampu penuh, ambil separuh, alhamdulillah. Tak mampu separuh, ambil sikit daripada malam untuk qiyamul lail, alhamdulillah. Ini nikmat. Supaya kita jadi pandangan mata kita ni melihat yang terbaik di sisi Allah dengan pandangan. Saya suka guna istilah mata lebah. Sebab mata lebah ni dia beza dengan mata lalat. Mata lebah ni dia tengok benda baik. Dia nampak benda baik dan dia sedut dari kebaikan itu. Mata lebah. Kalau mata lalat ni dia tengok benda buruk. Dia tengok sampah, dia tengok najis. Dan dia singgah tempat yang macam tu. Orang yang mata lebah di akhir Ramadan, dia nampak kebaikan-kebaikan Ramadan. Salatnya, puasanya, zikirnya, baca Qurannya, dan macam-macam. Dia buat kebaikan-kebaikan dalam Ramadan mengharapkan agar diberi ganjaran sebaik-baik ganjaran di waktu akhir Ramadan. Ini keutamaan. Sebab tu yang kata saya kata tadi, orang nampak dia sanggup cuti. Adik-adik kita ni kadang-kadang dia datang tidur masjid. Bukan sini saja, bahkan seluruh dunia ada sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam memfokuskan ibadah 10 akhir Ramadan. Jadi tujuan kita iktikaf ni bukan semata-mata duduk iktikaf. Tapi tujuan kita beriktikaf adalah supaya kita dapat memfokuskan diri dengan ibadah. Itu maksud dia. Memfokuskan diri dengan ibadah. Maka isilah waktu-waktu terakhir Ramadan ini dengan amalan-amalan kebaikan yang semampu mungkin. Ada kita tengok dekat media, orang duduk berbahas macam mana orang dulu khatam 60 kali sebulan. Ramadan ni sampai khatam 60 kali. Dia kata payah ni, tak mampu dan sebagainya. Ada yang terima, ada yang tak terima. Saya malahlah masuk into the scene aku panggil. Biarlah. Yang paling tak logik apa dia? Kita kena tanya kita. Yang paling tak logik, hak dia baca logik tak logik itu isu dia. Hak paling kita kena tanya, aku ni kalau dalam Ramadan tak khatam walau sekali, yang tu paling tak logik. Sebab satu juzuk sehari ni ambil masa setengah jam sehingga satu jam. Kalau lancar baca tartib molek setengah jam. Yang tanya hafiz Quran, orang hafiz Quran mungkin dia boleh buat dalam 20 minit dia, satu muka satu minit. Satu jam sampai ke setengah jam sampai setengah satu jam. Logik kata logik, seorang Muslim yang mengetahui kebesaran, keagungan, pahalanya dalam Ramadan, tapi mensia-siakan waktu Ramadan dia sehingga dia tak mampu khatam dalam Ramadan walau sekali. Yang ni paling tak logik.
Kalau kita nak sembang orang tu khatam 60 kali ke, logik ke tak logik, saya kata tak usah ceritalah hak tu. Hak logik hak kita ni. Logik ke kita ni dengan masa yang kita ada, dengan kemudahan yang kita ada, dengan mushaf yang bertimbun-timbun, rumah kita ada Quran, jabat kita ada Quran, masjid kita ada Quran, tiba-tiba dalam Ramadan kita tak mampu khatam walau sekali. Logik ke tak logik? Orang zaman dulu nak Quran payah. Kem-kem pelarian tak cukup Quran. Di Afrika nak hafal Quran kena tulis dekat papan. Dah hafal padam balik. Jadi itu yang paling tak logik. Macam mana orang Islam beriman kepada Allah, meyakini janji-janji Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia tidak gunakan kesempatan yang Allah anugerahkan dia dalam Ramadan dengan sebaik-baiknya? Dua, logik ke tak logik, orang mukmin yang beriman kepada Allah masuk dalam Ramadan, keluar daripada Ramadan dalam keadaan dosa dia tidak terampun. Orang yang bersifat macam ni, ni semuanya kita kata Allahu Akbar. Ish peliknya. Bukan saya je kata pelik. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa Jibril alaihi salam. Antara doa Jibril ialah raghiman, sangat-sangat rugi. Man adraka Ramadan falam yughfallah. Siapa yang bertemu dengan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan keampunan dosa. Ini paling tak logik. Oleh kerana itulah sahabat-sahabat sekalian, masa masih ada berbaki, kita bagi satu waktu kepada kita untuk melapangkan diri, meluangkan masa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita kena fight, mujahadah. Iktikaf ni salah satu daripada produk mujahadah Ramadan. Kenapa? Bila kita iktikaf, kita tak jumpa dengan orang kebanyakan. Kita tak pergi ke pasar, mata kita tak tengok benda-benda pelik. Kita tak buah dengan orang yang sembang. Kita hanya duduk di masjid, betul-betul buat amal ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia salah satu daripada produknya mujahadah bagi orang beriman. Dan inilah yang kita kena simpan, kita kena jaga dan kita kena pelihara mujahadah ni lah sampai akhir Ramadan. Bahkan sampai selepas daripada Ramadan. Ha, ini mencabar lagi. Oleh kerana kita ni berada di penghujung Ramadan, walaupun penghujung hari ni 23 Ramadan baru. Ada seminggu lagi lebih kurang. Ada seminggu lagi waktu keemasan ini untuk kita gunakan dia dengan sebaik-baik cara dan keadaan. Dan apa yang kita buat hari ini boleh membantu diri kita istiqamah selepas daripada Ramadan. Begitu juga apa yang kita buat selepas Ramadan menjadikan amalan selama Ramadan diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya macam mana? Kita bukan sekadar memperhatikan apa yang kita lakukan sepanjang Ramadan, kita malah daripada sekarang berazam, berusaha, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah kurniakan kepada kita produk yang kedua dalam agama kita, iaitulah al-istiqamah. So dalam Ramadan kita mujahadah, selepas Ramadan kita nak al-istiqamah. Dua-dua ni payah dan dua-dua ni mahal harga dia. Sehingga al-istiqamah termasuk dari sebaik-baik amalan. Apa dia amalan dia? Istiqamah walaupun pada amalan kecil.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang Allah paling suka sekali ialah yang berterusan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Jadi kita perhatikan dua produk ni. Produk pertama mujahadah, produk yang kedua al-istiqamah. Kita dah sebut dah antara tips Rasulullah dalam mujahadah ialah fokus. Duduk iktikaf di masjid. Tidak bersama dengan isteri. Kamu pada punya hujung Ramadan. Malah kalau kita boleh kejutkan juga isteri kita. Pakat-pakat sama-sama bangun qiyamul lain. Kejutkan orang-orang yang kita kenal, pakat sama-sama bangun qiyamul lail. Itu antara perkara yang membantu kita dalam mujahadah Ramadan. Tapi ini kita katakan alhamdulillah, tak nak kata berat tu, memang berat, cuma Allah telah bantu kita dalam mujahadah Ramadan dengan membelenggu para syaitan. Hadis yang ada dengan kita, Allah Azza wa Jalla telah bantu orang Islam dalam mujahadah Ramadan dengan membelenggu para syaitan. Cabaran yang sebenar adalah istiqamah setelah Ramadan, kerana di saat itu syaitan telah terlepas. Syaitan telah dibebas. Itu cabaran. Sebab itu payah. Antara mujahadah Ramadan dengan istiqamah. Dengan istiqamah. Kadang-kadang berat istiqamah lagi. Berat istiqamah lagi. Bahkan para ulama dulu, para salafus salih, orang-orang hebat di kalangan orang salih ni, mereka bukan sekadar memfokuskan tentang ibadah yang mereka lakukan. Mereka setelah ibadat tu masih menyimpan kebimbangan dalam hati mereka. Apakah amalan yang dilakukan oleh mereka dulu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sehingga kebimbangan yang ada dalam hati mereka, ish, Allah Taala ni terima ke amalan yang aku buat dulu? Kebimbangan itu menyebabkan dia tak berani nak tukar channel dia. Dan kebimbangan itu menyebabkan dia menjaga dirinya dalam amalan yang dilakukan sebelumnya, kerana bimbang sekiranya dia meninggalkan amalan tersebut, amalan yang sebelumnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu istiqamah ni Allahu akbar, sangat-sangat utama ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita berbicara tentang macam mana nak istiqamah ni, apa paling payah ni yang kita kata ni, dia nak sungguhlah payah. Kita ni di akhir Ramadan, cabaran banyak. Makin akhir makin banyak cabaran. Cabaran ada beli belah. Musim ni lah orang sibuk nak beli belah. Cabaran dekat TV, musim ni lah malam raya lah, 2-3 malam sebelum raya ni lah keluarnya movie-movie blockbuster. Ujung-ujung ni lah keluarnya macam-macam. Nak main mercunnya begitu begini lah, macam-macam. Masuk je hari raya, happy dia punya happy. Ada yang sampai tak tutup aurat, campur gaul antara bukan mahram, bersentuh-sentuhan, bertempuk tampar kalangan orang yang bukan mahram. Sampai pergi raya, dah pagi raya tu, zuhur tu pun miss dah solat berjamaah di masjid. Memang apa dah hari pertama dah Syawal, kadang-kadang kita dah payah dah nak istiqamah. Kita tak cakap soal sebulan, dua bulan, tiga bulan ni, hari raya pun. Okey, berapa banyak zikir kita pada hari-hari Ramadan, zikir. Sampai masuk Syawal, takbir pun kita kurang.
Ada orang takbir dalam solat je, Allahu Akbar 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nak takbir raya tu, dia tak takbir raya. Padahal takbir tu lambang kemenangan kita. Apabila kita berjaya mengharungi Ramadan selama sebulan. Jadi hujung Ramadan sebagai tanda syukur, takbir banyak-banyak. Habis je terbenamnya matahari Ramadan, maka kita pun bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai bila limit dia? Sampai solat raya. Pendeknya. Tu je waktu dia. Waktu itulah juga kita keluarkan zakat fitrah, waktu yang sebenar. Mengeluarkan zakat fitrah dan diberikan kepada orang-orang miskin. Kita harap dengan infak dan zakat itu, Allah Ta'ala istiqamahkan kita setelah daripada Ramadan. Cuma mungkinlah kita kata, ada tak tips yang disebut oleh para ulama ni tentang macam mana memelihara istiqamah ni. Baik. Sebelum daripada cerita tips, ada beberapa sebenarnya yang menghalang diri seseorang itu daripada istiqamah. Mana dia tu terhalang daripada istiqamah disebabkan beberapa perkara. Yang pertama, tulul amal, angan-angan yang panjang. Maksud angan-angan yang panjang, dia kira aku dah Ramadan ni puasa dah, terawih tiap-tiap malam dah, mesti dah jumpa dengan Lailatul Qadar, maka aku dah dapat kelebihan lebih baik daripada 1,000 bulan. Dia pun steady, beres. Aku dah dapat dah apa yang dah kejar selama Ramadan, dah dapat dah insya-Allah. Puasa tak pernah miss, tarawih tak pernah miss. Tak. Baca Quran pun ada semua. Malam-malam Ramadan diisi dengan zikir lagi. Ada sedekah juga, complete package. Datang kepadanya sifat apa? Tulul amal. Cita-cita dan angan-angan yang panjang. Seolah-olah dia rasa amalan dia confirm diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman, sifat dia bukan macam tu. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang beriman buat amal ibadat, hati masih bimbang. Bukan bimbang tak beramal, bimbang amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penghalang istiqamah nombor satu ialah panjangnya angan-angan. Dan dia rasa amalan dia sudah cukup. Ini penghalang yang pertama. Jadi jangan pernah rasa amalan kita cukup. Ada dalam hadis disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, kalaulah seorang itu dari lahir dia sampai dia mati tua senantiasa berada dalam keadaan sujud kepada Allah, tetap saja dia merasakan akhirat nanti amalan dia kurang. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Yang kedua, penghalang kita daripada istiqamah adalah berlebih-lebihan dalam urusan yang harus. Nak pergi jalan, nak pergi melancong, tak buat maksiat, tapi benda tu harus. Makan halal, tapi makan lebih daripada yang sepatutnya. Jadi banyak kadang-kadang akhirnya, dalam kehidupan, walaupun dia tidak buat dosa, tapi waktu dia dihabiskan banyak kepada perkara-perkara yang harus. Contoh kita macam inilah. Saya dalam memberi antara hikmah lah saya sebutlah. Wallahu ta'ala alam. Cuma bila kita dah baca, kenapa Nabi SAW sampai tidak bersama isteri pada 10 akhir Ramadan? Padahal bersama isteri itu harus je. Tamu sebab Nabi iktikaf. Memang iktikaf tak bolehlah bersama dengan isteri. Tapi bukankah bersama isteri juga dapat pahala? Betul. Tapi kerana pahala
qiyam, baca Quran, menghidupkan 10 akhir Ramadan, lebih utama daripada tu, mana kita fokuskan pahala yang lebih utama berbanding daripada pahala biasa. Itu pada bab ibadat biasa dengan benda yang lebih utama. Macam mana kalau dalam perkara urusan yang bukan ibadah tapi menjadi satu keharusan? Malam-malam tengok bola, contoh. Ada orang disibukkan dengan mancing, hobi. Ada orang pergi melancong sana sini. Kita tak kata salah. Tapi kesibukan dia dalam perkara-perkara yang mubah, yang harus, dalam sifat yang melampau ini, menyebabkan dia sukar untuk istiqamah dalam amal ibadah. Main telefon, harus. Tengok tu tengok ni, main Facebook ke apa, sementara dalam kebaikan, harus. Tapi kalau kita over dalam penggunaan dia, bila kita nak baca Quran, bila kita nak salat sunat, bila kita nak zikir kepada Allah, kita tak kata haram, harus je. Tapi melampau dalam penggunaan yang harus, boleh menyebabkan terhalangnya sifat istiqamah yang kita nak bina dalam diri kita. Itu nombor dua. Penghalang yang ketiga ialah kita keluar daripada environment amal soleh. Kita kadang-kadang kena cari sahabat-sahabat yang boleh membantu kita dalam istiqamah. Sebab kerja seorang tak kuat. Saya pun tak kuat, tuan-tuan. Saya tak kuat. Kekuatan kita ni, bila ada kawan-kawan, bila ada sahabat-sahabat, orang tolong nasihat, orang bantu kita, kita kuat dengan berjamaah. Sebab tu bila kita solat Jumaat, kita rasa kuat. Jadi, environment amal soleh ni, kita kena cari. Lepas daripada Ramadan ni, mana ada lagi? Jawapan dia masjid. Banyak melazimkan diri kepada masjid, supaya kita berjumpa dengan orang-orang soleh. Kalau kita duduk main circle kita, masuk pejabat, keluar pejabat, masuk pejabat, keluar pejabat, circle kita dua je. Circle kat rumah, circle di pejabat. Circle kat rumah, circle di pejabat. Kita tak ubah circle tu, kita akan stuck, terperangkap dalam environment yang tidak membantu kita dalam istiqamah. Itu penghalang. Macam mana nak buat? Keluar daripada kepompong itu. Datang jabat. Ada kawan-kawan kita. Tapi ikhtiar. Aku nak datang juga solat di masjid. Boleh jadi 5 minit kalimah nasihat yang ustaz bagi memberi kesan ke dalam hati. Balik rumah. Gagahkan diri. Pergi pula kat surau di masjid, kat rumah. Masjid. Ada majlis ilmu. Ada baca Quran. Ada apa-apa. Kita cari circle, kawan-kawan yang boleh membantu kita dalam istiqamah. Sebab kalau seorang, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-mashiyah. Ni serigala ni dia makan kambing yang menyendiri. Macam mana dia nak makan kambing? Tak usah serigala, singa ke apa ke. Pertama sekali dia akan pisahkan dari kawanan dia. Pernah tengok tak singa berburu? Serigala berburu. Waktu dia jumpa kelompok ramai tu, dia tak tunggu, dia tunggu. Dia bunyi situ, buat provokasi. Sehingga ada seekor yang keluar daripada kawanan, dia akan tuju kawan tu. Kejar, kejar, kejar. Pisahkan dia dari kawanan, hak itulah yang diambil. Nabi SAW memberikan perumpamaan itu bagi orang yang menyendiri daripada orang-orang soleh. Kita kena duduk dengan orang-orang soleh ni. Majlis ilmu, solat berjamaah. Itu antara perkara, apa panggil, berpisah dengan orang soleh. Berpisah dari tempat-tempat yang soleh. Salah satu penghalang kepada istiqamah selepas Ramadan. Apa pula faktor yang kita boleh bina? Yang boleh ambil untuk kita istiqamah dalam ibadat kita. Selepas daripada ni. Saat ini pun kita dah boleh buat dah faktor-faktor ni. Nombor satu adalah berdoa kepada Allah. Nombor satu. Kerana yang boleh mengawal hati kita ni, nombor satu sekali adalah Tuhan pemiliknya hati. Kata Nabi SAW,
hati manusia ni berada di antara dua jari Allah Azza wa Jalla, yang Allah Ta'ala balikkan dia seperti mana yang Allah kehendaki. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Sekarang ni untuk istiqamah lepas daripada Ramadan, lah ni kita dah boleh baca dah. Ya Allah, kurniakanlah aku istiqamah selepas daripada Ramadan. Ini tips yang pertama, iaitulah banyak berdoa kepada Allah agar dikurniakan istiqamah. Yang kedua, tips yang kedua, tanwi' al-amal salih. Cubalah memvariasikan amal-amal salih supaya kita tak jemu. Apa maksud memvariasikan amal salih? Doa sebagai contoh. Doa banyak. Kita cuba doa pagi hak lagu ni, doa petang lagu ni, doa malam lagu ni. Variasikan amal salih. Okey? Kita cuba tanwi' dan kita buat beberapa bentuk. Jangan fokus satu je ibadat tu. Tak. Salat sunat kita buat. Tak banyak. Kita buat 12 rakaat sehari semalam. Kemudian lepas daripada tu kita sedekah. Tak banyak. Kita adalah RM2, RM3 satu hari. Kemudian kita ikhtiarkan bagi salam lepas daripada ni. Kita cuba wujudkan environment tu dengan mempelbagaikan bentuk amal soleh yang kita mampu lakukan. Yang seterusnya, okay, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bentuk amal ni memvariasikan, termasuk juga variasi ada amalan yang kita buat, amalan hati, ada amalan harta, ada amalan anggota. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi tanya sahabat-sahabat. Nabi kata, siapa yang hari ni berpuasa sunat? Abu Bakar kata, aku. Nabi tanya lagi, siapa hari ni ikut jenazah ke kubur? Abu Bakar kata, aku. Siapa hari ni ziarah orang sakit? Abu Bakar kata, aku. Banyak rupanya. Jadi kita ni pelbagaikan amal soleh supaya kita tidak rasa jemu dengan satu amalan yang saja. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tips yang ketiga. Sebagaimana yang saya sebut tadi, bersahabatlah dengan masjid dan ahlinya. Ini tips dia. Lepas daripada Ramadan, mana lagi nak cari environment orang yang sibuk dengan amal soleh? Kita hari ni bila masuk masjid, alhamdulillah, alhamdulillah, zuhur ada kuliah, tapi tak hebat lagi. Yang paling hebat ialah bila kita masjid mati, orang duduk pakat mengaji Quran, orang duduk sibuk zikir, environment tu. Bila kita masuk pun kita nak sembang, tengok kanan, tengok kiri, aku pun kena baca juga. Ada satu galakan untuk kita. Jadi tipsnya adalah melazimi, bersahabatlah dengan masjid dan para ahlinya atau jemaahnya. Duk jabat, mari tempat kerja, mari masjid. Kita ziarah orang sakit sekalipun, datang duduk di masjid. Hatta ada yang kita sakit, ada orang-orang yang saya datang kuliah sini, kita tengok dia pakai tag, pakai gelang tu. Oh, rupa-rupanya mungkin dia ni passion, tapi boleh keluar, boleh jalan pergi mari, nak salat berjamaah di masjid. Ini satu perkara yang orang panggil baik dan harusnya dipuji, dan kita minta agar Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita kekuatan tersebut. Okay. Kerana pada duduk di masjid banyak kebaikan-kebaikan didoakan oleh malaikat, duduk dalam saf yang pertama, hadiri majlis ilmu, diberi kefahaman dalam agama dan seumpama dengannya lah. Tips yang keempat, membaca kisah-kisah orang soleh. Kita tengok orang-orang soleh dalam beramal, mereka tidak beramal bermusim, senantiasa dan senantiasa dan senantiasa. Jadi bila kita baca cerita-cerita yang menginspirasikan itu, kita rasa semangat. Ada seorang sahabat saya, dia khidmat di sini, doktor kat sinilah. Ya, kat IJN ni lah. Saya jumpa semalam qiyam,
Saya tanya doktor, kerja hari ni? Tak, saya ambil cuti sepuluh akhir. Uish. Dia kata, boleh mudah cuti. Saya ingat AJN ni payah cuti. Dia kata, boleh. Pasal tak ramai ambil cuti akhir Ramadan. Memang, bukan AJN saja. Kebanyakan masyarakat kita sibuk nak tanya cuti raya berapa hari. Tapi waktu Ramadan, dia tidak mencutikan dirinya untuk ibadah. Jadi kita kalau di sekolah ni ada 4 hari sebelum Ramadan, sebelum raya ada 4 hari. Ada 4 hari selepas raya, cuti sekolah seminggu. Ikhtiarkan anak-anak yang duduk sekolah tu, ajak dia datang qiyamul lail ke masjid. Datang. Kami di sekolah, Alhamdulillah, Mahat Tafiz Integrasi Darul Al-Hikmah di Ampang Utama, tempat saya ngajar situlah lebih kurang. Kita tukar slot, kita programkan. Hari sekolah tu jadi hari program. Maknanya, program malam kita buat. Pelajar-pelajar datang pukul 4 petang. Kalau hari biasa, dia masuk sekolah pukul 7.45. Hari Ramadan, kita tukar jadual. Masuk sekolah pukul 4 petang, balik pukul 10.30 malam bagi sekolah rendah. Bagi sekolah menengah, masuk pukul 4 petang, keluar 6 pagi. Itu lepas subuh. Pasal apa? Sebab kita nak sibukkan dia dengan amal ibadah. Jadi bila kita dengar cerita orang-orang soleh, bagi contoh tadi yang doktor, kata doktor, dia sanggup cuti, dia sanggup ubah. Ada orang ni baru contoh kisah apa temporary hak sekarang ni. Kalau cerita orang-orang soleh dulu dengan ibadat Ramadan dia, lagi dahsyat lah, lagi dahsyat. Tak keluar daripada masjid ni, semata-mata fokus betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Dan tips yang kelima, yang terakhir untuk istiqamah, kita kena tahu, belajar, yakin dengan janji-janji Allah kepada orang-orang yang soleh. Allah janji syurga ko, Allah janjikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah janjikan keselamatan dan pembebasan dari api neraka. Dalam syurga ada apa? Segala kenikmatan yang kita impikan ada dalam syurga. So, bila kita baca, belajar, tahu, yakin dengan janji-janji Allah, ini antara faktor yang paling kuat untuk kita istiqamah di atas jalan yang Allah redha. Seorang syekh, nama dia Syekh Mansur. Dia duduk sembang-sembang dengan kawan dia. Syekh Mansur As-Salimi ni, dia suka ayat-ayat Quran, dia suka baca. Dan nampak dia faham tentang ayat-ayat yang dia baca tu. Kawan dia tanya, Syekh, di saat kamu terdetik nak buat maksiat, mana-mana orang pun ada belakang kita ni, ustaz ke, hak tidak ustaz ke, level tok guru, tok syekh pun, dalam hati ni mesti ada bisikan kepada keburukan. Pasal apa? Kalau dia tak ada bisikan, maknanya dia tak ada nafsu. Yang tak ada nafsu ni malaikat je. Manusia mesti ada. Manusia mesti ada. Nafsu ni. Kalau dia tak ada langsung bisikan ni, dia level malaikat. Nama saja manusia mesti ada bisikan keburukan. Innan nafsala ammaratum bisu, kata Allah dalam Quran. Nafsu sering, nafsu ammarah. Ammarah ni bukan marah. Ammarah ni yang senantiasa mengajak, memerintahkan dengan keburukan. Itu sifat nafsu. Jadi orang tanya Syekh, Syekh, di saat ada bisikan nafsu mengajak kamu buat keburukan atau kemaksiatan, ayat Quran mana yang kamu terlintah dalam kepala kamu yang menyebabkan kamu tolak niat nak buat maksiat? Ni ayat tu dalam surah Al-Furqan. Kejap saya tengok balik ayat tu. Ayat tu dalam surah Al-Furqan. Okey. Surah Al-Furqan ayat 15. Dia kata apa? Aku kalau ada bisikan hati, aku teringatlah lalu ayat ni. Apa ayat tu?
قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ. Allah Ta'ala kata, apakah yang demikian itu lebih baik ataupun syurga yang Allah janjikan itu lebih baik? Sekarang ni di saat datang bisikan, contohlah nak tengok benda haram, ish, nak tengok ni kau nak tengok bidadari. Di saat nak makan makanan yang haram, nak minum arak, ish, arak ni sedap ke minuman syurga yang sedap? Di saat kita ada bisikan nak buat maksiat, nak mengumpat, ish, atau bicara ahli syurga yang lebih kita inginkan? Qul adzalika khairun, apakah yang demikian itu lebih baik? Am jannatul khuldillati wu'idal muttaqun, ataupun syurga yang kekal abadi yang dijanjikan oleh Allah, itu yang lebih baik. Jadi di saat ada bisikan tu, kita baca ayat tu, kita ingatkan, wahai diri, janji Allah lebih baik. Apa yang ada di sisi Allah lebih pasti, lebih membahagiakan, lebih menguntungkan. Jadi di saat itu kita akan ada motivasi untuk kekal istiqamah. Macam kita bangun tidurlah subuh-subuh dengar, as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Pasal apa? Sebab tidur kenikmatan sementara. Salat, kita bakal mendapat kenikmatan yang luar biasa dan kekal selama-lamanya. Dunia ni, kalau kita kejar, belum tentu dapat. Kalau dapat pun, belum tentu banyak. Kalau banyak pun, belum tentu kita puas. Kalau pun kita puas, dia tak kekal buat selama-lamanya. Habis hilang macam tu. Syurga, pasti. Sebab yang janjikan kepada kita Allah. Bila dia pasti dapat, sekali dapat banyak pula tu. Satu syurga, paling rendah darjat ahli syurga, 10 kali ganda dunia dan seisinya. Dia dapat banyak pula. Bila banyak, pasti puas. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum. Dalam syurga, apa sahaja yang kamu keinginan kamu ada dalam syurga, pasti puas. Dalam puas dalam syurga, khalidina fiha abada, dia tak akan sirna dan kekal buat selama-lamanya. Malah setiap kali kita kecap kenikmatan itu, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Inilah antara sebaik-baik motivasi untuk kita kekal istiqamah setelah daripada Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Itulah yang dapat kita sebut dan sampaikan pada waktu ini. Dan saya akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau kita salat sunat dulu sekejap? Kau lewat dah salat sekejap. Kita salat sunat dulu sekejap, kemudian baru kita salat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.